Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah melepas 45 kafilah Musabaqah Tilawatil Quran National Corps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI tingkat nasional ke-6 tahun 2022 utusan Sumatera Barat di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat di Padang Jumat 28 Oktober kemarin. Kafilah yang akan mengikuti lomba tersebut beranggotakan 45 orang yang terdiri dari 8 orang pelatih, 25 orang peserta yang mengikuti 9 cabang pertandingan dan 12 orang ofisial. Gubernur memberikan motivasi kepada 45 kafilah yang hadir. Pada kesempatan tersebut, Gubernur menceritakan kisah sukses seorang Kori yang mendapat juara MTQ Internasional di Kuwait yakni Dasrizal Muhammad Nainin dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Sumatera Barat. Dasrizal meraih juara 1 pada MTQ Internasional di Kuwait pada 10-19 Oktober 2022. Gubernur berharap kepada 45 kafilah utusan Sumatera Barat dapat mencontoh kisah sukses Ustadz Dasrizal tersebut. Untuk memotivasi para Kori dan Koria utusan Sumatera Barat, Gubernur berjanji akan memberikan hadiah setara dengan juara PON tingkat nasional bagi para Kori dan Koria yang meraih medali emas nantinya. Gubernur juga berharap pada kafilah utusan Sumatera Barat dapat masuk 3 besar, oleh karena itu diberikan penampilan terbaik demi membawa nama baik Sumatera Barat sebagai tuan rumah. Yang mewakili Indonesia untuk Musabaqah Tilawatil Quran di Kuwait kemarin, kedua orangnya adalah dari Sumatera Barat. Ini yang mewakili Indonesia, yaitu yang pertama adalah Kardes Dasrizal, yang kedua adalah Haris Rusdi Haris. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita melepas kafilah dan ofisial dari Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti MTQ yang ke-6 KORPRI, dan alhamdulillah tempatnya juga di Kota Padang, Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan semangat daripada pendahulu-pendahulu kita, dari putra-putra kita di Sumatera Barat ini, ya, pada bulan Oktober kemarin, bulan Oktober ini kita mendapat informasi bahwa ada dua orang putra terbaik kita mewakili Musabaqah di Kuwait. Alhamdulillah Pak Dasrizal menjadi juara 1. Dan kemudian sebelumnya MTQ Nasional di Kalimantan Selatan, kita alhamdulillah juga masuk 5 besar. Nah, alhamdulillah ini suatu hal prestasi yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan prestasi seperti ini juga akan menyemangati untuk KORPRI Sumatera Barat yang akan bertanding nantinya, yang akan mungkin musabaqah nantinya, dan sehingga nanti akan bisa menjadi 3 terbaik nantinya insya Allah di Indonesia ini. Tahun yang lalu kita nomor 4. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya sukses. Sukses pelaksanaan, dan kemudian juga sukses nanti dalam prestasi MTQ ini. Dan insya Allah kita juga berkomitmen, tentu ketika peserta dan kemudian 1.400 orang lebih kurang akan mengumandangkan baca Al-Quran di sini, nanti ini akan memberikan suatu rahmat
ya, suatu apa hal yang positif untuk Sumatera Barat. Nah, waktu itu ya kita juga akan menyediakan bonus untuk MTQ ini, itu disamakan dengan bonus ketika untuk olahraga pon. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya, ini juga akan dibagian, akan mendorong, akan motivasi para kafilah-kafilah kita untuk menghadirkan kemampuan terbaiknya, dan kemudian juga sehingga dengan kemampuan terbaik tadi, mudah-mudahan Allah SWT juga akan memberikan bantuan sehingga nanti sukses menjadi yang terbaik. Laporan panitia pelaksana oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Ahmad Zakri Hasos, MSI. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Ahmad Zakri menginformasikan, para kafilah utusan Sumatera Barat tersebut merupakan peserta terbaik dari perwakilan Korpri Kabupaten Kota di Sumatera Barat yang telah dilakukan seleksi pada tanggal 18 sampai dengan 19 Mei 2022 dan pemusatan latihan sebanyak 2 kali di Bukit Tinggi pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli 2022 dan 16 hingga 18 September 2022. Serta pemusatan latihan secara mandiri dengan pendampingan oleh pelatih yang dilaksanakan secara online ataupun tatap muka. Korpri Kota di Sumatera Barat yang mana telah dilakukan seleksi pada tanggal 18 sampai 19 Mei 2022 dan pemusatan latihan sebanyak 2 kali yang sudah kita laksanakan di Bukit Tinggi, yang pertama pada tanggal 23 sampai 25 Juli 2022, kemudian pada tanggal 16 sampai tanggal 18 September 2022 serta pemusatan latihan secara mandiri dengan pendampingan oleh pelatih yang dilaksanakan secara online maupun secara virtual. Adapun pelaksanaan seleksi dan pendampingan kita laksanakan dengan bantuan CPT Provinsi Sumatera Barat dan KKB Kemenang Provinsi Sumatera Barat. 4 orang pelatih, 25 orang peserta yang mengikuti 9 cabang pertandingan dan 12 orang ofisial. Dapat kami laporkan kepada Bapak Gubernur dan Bapak Ibu semua bahwa pimpinan kafilah kita adalah seperti berikut: Ketua Bapak Rosail Ahmadi PSSTP MSI sebagai Ketua Kafilah selaku Ketua Bidang Pertanian dan Sosial Budaya. Ya, jadi kita dari Sekretariat Panitia sudah, yang pertama kita sudah membentuk panitia daerah yang mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan Kopri ini. Dan panitia daerah ini kita bekerja sama dengan panitia pusat. Jadi ada hal-hal yang itu dilakukan oleh panitia pusat dan sedang kita persiapkan di daerah. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah mematangkan seluruh persiapan-persiapan kita, mulai dari tempat acara pembukaan yang kita rencanakan di Istana Gubernur, kemudian ada 8 venue untuk lomba-lomba yang akan kita laksanakan, kemudian penutupan nanti insyaallah akan kita laksanakan di Masjid Raya. Nah, kita berharap nanti selama kegiatan sudah peserta, kita akan berusaha untuk melayani dengan sebaik-baiknya sehingga peserta bisa berlomba dengan nyaman, dengan tenang untuk menampilkan penampilan terbaiknya pada saat ini. Tempat pelaksanaan sendiri di mana aja Pak, di wilayah Jumat ini atau ada di tempat Kabupaten Kota atau gimana Pak? Seluruh pelaksanaan kita berada di Kota Padang, nah, jadi lokasinya berdekatan. Jadi pembukaan kita di Istana Gubernur, kemudian untuk malam taruh kita melaksanakan di auditorium. Kemudian beberapa lomba kita laksanakan ada di Masjid Al-Hakim, ada UNI Mamponjol, ada Aula Kantor Gubernur, ada Aula Distrik Kepran, dan juga Lapor Komputer BKD. Itu tempat, jadi semua tempat berada di Kota Padang, jadi biar memudahkan peserta ya, untuk bisa mengikuti lomba dengan baik. Untuk tahun ini Pak, berapa cabang yang diperlombakan Pak? Ada 9 cabang. Ada 9 cabang yang diperlombakan dan itu nanti kita berharap seluruh peserta. Peserta kita terdiri dari 34 provinsi dan 48 kementerian lembaga. Nah, jadi MTQ Kopri ini lebih besar sebenarnya jumlah pesertanya daripada MTQ biasa. MTQ biasa kita hanya berasal dari provinsi, tapi MTQ Kopri kita terdiri dari seluruh provinsi dan juga kementerian lembaga yang ada di Jakarta. Tapi kontes semua Kopri ya, tentang Kopri ya Pak ya? Iya, semua instansi yang ikut untuk pelaksanaan sebagai peserta untuk MTQ Kopri ini.
Musabaqoh Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia ke-6 akan berlangsung di Sumatera Barat pada 6 hingga 13 November 2022 mendatang. Sumatera Barat didaulat menjadi tuan rumah bagi kegiatan yang akan diikuti 34 kafilah dari seluruh provinsi di Indonesia dan 106 kafilah dari kementerian dan instansi terkait. MTQ ke-6 Kopri tingkat nasional terdiri dari 9 cabang perlombaan, antara lain tartil, tilawah, hafalan, dakwah, kaligraf, azan, khutbah, dan penulisan artikel. Dirjen, itulah makanya peserta kita jauh lebih banyak daripada MTQ Kopri sebelumnya. Yang dulu berapa namanya? Ratusan ya, nah, sekarang ini 1.300 ya, 1.400 panas banyak. Jadi nah, sekarang ini wisatanya sudah religius, ini dari religius. MTQ mengangkat tema Korpri mengaji, Korpri berbakti, Korpri berkontribusi untuk Indonesia mulia. Launching dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah bersama Ketua Umum DPN Korpri Zudan Arief Fakrullah pada 24 Agustus lalu di sebuah hotel di Kota Padang. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala OPD Pemprov Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, Kepala Instansi Vertikal dan juga dihadiri Kafilah Provinsi dan Lembaga Instansi. Pembukaan MTQ Nasional ini nantinya akan dilaksanakan di halaman Istana Gubernur. Hal tersebut dipilih Gubernur agar Kompleks Gubernur, Kantor Gubernur, dan Sumatera Barat mendapat kemuliaan dengan adanya MTQ Nasional dan dibacakannya Al-Quran ini. Hal ini juga selaras dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Sumatera Barat yang menjadikan Al-Quran sebagai kearifan lokal dan keseharian masyarakat Sumatera Barat yang dituangkan dalam falsafah Minangkabau. Adat basan disara, syarak basan di Kitabullah. Beberapa hari lagi
kami kafilah Musabaqah Tilawatil Quran Nasional Kopri Sumatera Barat akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-6 Kopri tingkat nasional di provinsi yang mencintai ini. Untuk diketahui, event Akbar MTQ Korpri ke-6 ini akan diselenggarakan pada bulan November mendatang dan nantinya akan mempertandingkan 9 jenis cabang antara lain cabang tilawah, hafalan Al-Quran, kaligrafi, dakwah Al-Quran, tartil Al-Quran, doa, dan azan dengan 26 kategori yang diikuti oleh kafilah, perwakilan dari kementerian, lembaga, dan provinsi se-Indonesia. Untuk venue lomba telah disiapkan 8 lokasi di Kota Padang, yaitu di Masjid Raya Sumber, Masjid Al-Hakim, Aula Kantor Gubernur, Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Aula UIN Imam Bonjol, Aula SMAN 1 Padang, Aula Dinas Kebudayaan dan Labor Komputer CAT BKD Sumatera Barat. Berbagai persiapan telah dipersiapkan pelatih bagi kafilah MTQ ke-6 Korpri tingkat nasional tahun 2022 ini. Pembekalan bagi kafilah didasari seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps serta Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan MTQ 6 Korpri Tingkat Nasional Tahun 2022, Keputusan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumatera Barat Nomor 27 K5 Korpri Sumatera Barat 2022 tanggal 29 September 2022 tentang kafilah utusan Provinsi Sumatera Barat dalam MTQ 6 Korpri Tingkat Nasional Tahun 2022. Kafilah MTQ ke-6 Korpri tingkat nasional utusan terbaik asal Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari perwakilan Korpri Kabupaten Kota di Sumatera Barat, di mana mereka telah mengikuti berbagai rangkaian seleksi yang telah dilaksanakan. Selain itu, kafilah ini juga telah melaksanakan pemusatan latihan baik secara mandiri yang didampingi oleh pelatih. Kafilah MTQ ke-6 Korpri tingkat nasional utusan Provinsi Sumatera Barat berjumlah 45 peserta yang terdiri dari 8 orang pelatih, 25 orang peserta yang mengikuti 9 cabang pertandingan, serta 12 orang ofisial. Pembekalan yang digelar bertujuan memberikan semangat serta motivasi kepada kafilah Provinsi Sumatera Barat agar siap dari segi mental dalam menghadapi MTQ 6 Korpri tingkat nasional yang akan digelar di Kota Padang pada 6 sampai 13 November 2022. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, event ini bukan diserahkan kita, tapi kita yang meminta supaya dilaksanakan di Sumbar. Kemudian pusat menunjuk kita, Korpri pusat menunjuk kita. Karena ini kita yang meminta, berarti tentu kita harus pastikan ini yang terbaik, kita bisa berikan yang terbaik. Kemudian yang kedua, dari sisi jumlah peserta, peserta MTQ tahun ini yang kita tuan rumah ini pesertanya lebih 2 kali lipat dari tahun yang lalu. Nah, sehingga tentu ini membutuhkan upaya yang maksimal dari kita bagaimana semua kontingen, semua kafilah yang datang itu memang bisa terlayani oleh kita. Dari dua hal tersebut, yang ketiga adalah kita di samping kita penyelenggara, kita juga peserta. Sehingga tentu kita sebagai tuan rumah tentu kita ingin menampilkan yang terbaik. Dari tiga hal tersebut, maka kita sudah melakukan jauh-jauh hari. Pertama, untuk penyelenggaraan, kita selalu berkoordinasi dengan panitia pusat, Korpri pusat, terkait dengan pelaksanaan ini. Kemudian, untuk kita di daerah, kita dengan Ketua Korpri, Pak Sekda, itu sudah mempersiapkan dari awal venue-venue-nya, kemudian koordinasi dengan semua pihak yang akan membantu kita. Kemudian terkait dengan peserta, kita sudah seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, kita sudah lakukan TC, sudah lakukan latihan segala macam, sehingga kita memang berharap ada dua sukses yang kita raih, sukses pelaksanaan dan sukses prestasi. Ya, tentu kalau kita sudah ditunjuk, kita ingin pastikan ini sukses.
kita ingin sukses, kemudian sukses dari sejak pembukaan besok tanggal 7, tanggal 6 sudah mulai itu ada kedatangan, kemudian malam ta'aruf, kemudian tanggal 7 itu pembukaan sampai penutupan tanggal 12 dan tanggal 13 kafilah pulang. Dalam rentang itu kita pastikan semuanya berjalan dengan lancar, sehingga ini seperti yang diharapkan Pak Gubernur, dengan banyaknya orang datang ke Provinsi Sumatera Barat, tentu ini akan memberikan efek yang positif bagi kita. Apalagi kalau kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga mereka tentu akan bercerita tentang hal-hal baik yang ada di tempat kita, dan insya Allah suatu saat mereka kembali dengan membawa yang lain. Ya, pertama karena ini kita mewakili Sumatera Barat, tentu kita sudah melakukan TC, sudah melakukan seleksi untuk semua kabupaten kota. Jadi kontingen atau kafilah Sumbar ini adalah kafilah yang berasal dari ASN provinsi sendiri, kemudian ditambah ASN-ASN dari kabupaten kota se-Sumatera Barat. Setelah kita lakukan seleksi, kemudian terpilih ditetapkan sebagai peserta atau kafilah Sumatera Barat, kemudian kita lakukan TC-TC, kita lakukan latihan beberapa kali, yang itu semua untuk memastikan memang yang sudah kita pilih ini memang diharapkan bisa melakukan penampilan yang terbaik di saat perlombaan itu. Pada kepegawaian daerah Provinsi Sumatera Barat kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Provinsi Sumatera Barat diserahkan kepada pimpinan provinsi. Ketua Harian LPTQ Sumatera Barat Muhammad Ridho Nur mengatakan, kafilah yang akan bertanding pada MTQ Korpri ini telah melalui seleksi melalui kerjasama antara Pemprov Sumatera Barat dan juga LPTQ. Selain itu, berbagai tahapan juga telah dilalui para kafilah sebelum berlaga di ajang nasional tersebut. Oke, terima kasih. Saya mewakili dari Ketua Harian LPTQ Sumatera Barat. Yang pertama, kita sudah pertama menseleksi peserta. Jadi seleksi peserta itu dilakukan lewat kerjasama antara provinsi dengan LPTQ untuk seleksi peserta. Setelah seleksi peserta, alhamdulillah tahap berikutnya dilakukan TC. Dan alhamdulillah juga LPTQ ikut mendampingi pertama dari Dewan Hak Pelatihnya dan juga pendampingnya. Jadi alhamdulillah dari sisi LPTQ-nya sudah siap untuk mensukseskan MTQ Kopri ke-6 ini insyaallah nantinya. Baik dari segi persiapan peserta, TC-nya dan juga didampingi. Nanti akan ada pendampingan dari setiap bidang-bidang, itu ada pendampingnya untuk selama lomba akan berjalan nantinya. Seperti itu persiapan, Pak. Selama persiapan itu berapa hari persiapan? Persiapan jauh hari. Kita jauh hari persiapan. Sudah sekian bulan lewat, itu persiapan seleksi. Nah, setelah seleksi itu dari kop peserta, baru masuk TC. Nah, TC ini sudah dilakukan dua kali, Pak. Terakhir kemarin di Bukit Tinggi. TC kita di Bukit Tinggi, ya kan? Di Bukit Tinggi. Nah, kita bukan sampai di situ, besok pas tanggal 6 kafilah sudah masuk kepada penginapan, itu akan didampingi oleh pelatih. Jadi ada pelatih yang akan mendampingi setiap bidang-bidang yang akan dilombakan. Jadi nanti karena begini, kita bahwa dalam MTQ ini memang peserta ini anak daronya nih yang kita hormati, yang kita maksimalkan, ya kan. Jadi mereka tidak ada beban. Jadi mereka betul-betul kita, jadi kalau hari ini mungkin bahasanya LPTQ memberikan pelayanan, bukan minta dilayani oleh peserta. Jadi ini kita sampaikan bahwa mungkin yang melatih guru-guru kita nih, cuma hari ini mereka memberikan pelayanan kepada peserta, bukan minta dilayani. Nah, jadi bagaimana kita nanti kita akan sampai kepada pelatih, bagaimana mereka gembira. Jadi gembira, karena kan lombanya kan sangat sensitif, Pak. Sangat sensitif sekali kan. Mungkin oke, mungkin kalau mental sakit enggak kan susah juga. Jadi kita sampaikan nanti
kepada pelatih betul-betul mendampingi sehingga mereka enjoy untuk mengikuti perlombaan nanti.